cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu, rawan sikapmu di balik kemelut. Di remang kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu. Sejak kapan motor bisa parkir di sini? Sejak CC dan harganya sama kayak mobil. Lagu banget lo ya. Sombong. Sebelagu-belagunya gue, masih belaguan lu. Gue belagu apaan? Itu, langsung-langsung enggak jelas. Udah jangan bawa, mendingan lu pindahin motornya cepetan. Engkau yang cantik. Oh, amat. Sorry, gue buru-buru. Engkau yang manja. Woi. Selalu tersipu rawan sikapmu. Kok gua jadi pindahin sih? Balik kemelu. Di remang kamu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Jadi gini loh, Bon. Sebenarnya semua orang itu bisa memahami kode sosial yang dilakukan oleh semua orang. Bono, lu dengerin gue gak sih? Gue dengerin lu, Din. Tapi godaan gue buat ngeliatin lu tuh susah banget dihilangin dari hati. Ya udah deh, gue dengerin. Apaan? Jadi gue mau ngapain? Itu sampai apa? Tadi kode sosial. Ngerin. Mar, gue tuh lagi dengerin Andin jelasin tugas kemarin. Lu main suruduk aja kayak ayam lu. Sama, gue juga mau dengerin, ya gak? Si... Aduh, udah mahasiswa masih nyontek. Oh enggak, gue gak nyontek ini. Cuma nyamain doang. Minggir. Ini apa-apaan sih? Emang nih bangunan nenek moyang lo yang punya? Bodo amat. Mau nenek moyang lo, mau kakek moyang lo, sekarang minggat dari tempat gua. Ngapain sih? Gak bisa gini dong. Siapa aja boleh duduk sini. Udah sekarang minggat, ini tempat duduk gue. Berisik aja. Karena para keburu datang, kita semua yang dimarahin. Bodo amat, cepet. Lo gak dengerin teman-teman? Gak, cepetan minggat. Gue gak mudah sama. Udah sama-sama nyontek gitu. Lagi gue ngapain juga. Ada apa lagi nih, ha? Ayo duduk rapi. Kenapa kalian? Kita lagi diskusi, Pak. Ya kan, El? Iya. Lagi diskusi, Pak. Bagus. Saya sudah baca laporan penelitian kalian semua. Dan saya pikir semuanya oke. Ya? Yes. Ya. Saya senang kalian semua itu antusias ya. Pertemuan kita besok, nanti saya sendiri akan bagikan kelompok kerja. Sekarang kalian semua boleh mulai cari ide penelitiannya. Kalau sudah dapat, konsultasikan ke saya. Ya? Ya. Selamat bekerja. Lo kenapa sih tiap hari kerjanya ribut aja sama Damar? Lo lihat nggak sih, yang bikin ribut duluan siapa? Ya tuh anak brengsek. Tapi kan lo bisa ngalah sama dia. Ih, ogah. Lo gak takut apa kata orang tua tuh kalau... Alah, kalau misalnya kita terlalu sering berantem, ntar lama-lama jadi jodoh. Gak bakalan, Din. Mendingan gue sama Kebo daripada sama dia. Oh iya, cocok banget lo sama Kebo. Jodoh. Malah gue kasihan sama tuh Kebo. Bakal kurus tuh nemenin lo sepanjang hidup. Din, kayaknya ada yang tersinggung deh kalau kita lagi ngomongin keluarganya. Ntar lama-lama omongan kita kayak kebok lagi. Ya. Nah, kabur.
muka lu kabur. Eh Damar, lu lihat Damar apa yang lu lakuin? Ha? Si Andin jadi pergi, lihat apa yang lu lakukan. Ya udah lu kalau cinta kejar. Sejujurnya ku merasa. Mar, lu jangan ngejengkelin Elina terus. Apaan? Jangan ngejengkelin Elina terus. Jadi ribut soalnya. Eh biarin aja. Lagi juga udah belaku banget sih. Lu kalau misalnya ngalah sama dia bakal diinjek-injek tau gak? Kalau diinjek-injek cewek bahenol macam Elina sih gua juga mau. Buset. Eh kalau diinjek sama Andin? Lebih mau lagi. Sakit lu. Tapi Andin jual mahal men. Padahal lu kan tahu gua cinta banget sama dia. Ya lu nya sih makanya lu serius. Dia bercanda mulu, mana tahu dia kalau serius. So dewasa lu ya, dasar munafik. Eh munafik apaan? Gua kan tahu lu diam-diam suka sama Elina kan? Apaan? Lu suka sama Elina. Apaan? Suka sama Elina. Apaan sih ngomong gak jelas gua? Eh budek. Hah? Budek? Lu nginep budek? Emang ada apa di warung gaul? Wah, kacau lu. Soalnya ngomong-ngomong bego. Tempornya ngapain ya? Eh, seperti gua bilang aja, kita main futsal, men. Eh, sip. Tapi yakin? Ya, elah. Bisa menang tim gue? Iya. Selama ada Tigor, apapun akan menang. Eh. Nyelonong aja lu. Iya, bodoh ah. Kenapa? Ada masalah sama cowok lu? Ih, cowok apaan? Ngarang aja sih. Oh iya ya. Lu kan masih jomblo ya? Makanya jadi cewek tuh jangan jutek, ramah dikit. Bang, daripada abang ngurusin aku yang jomblo, mendingan ngaca sama diri sendiri. Selama ini kan gak laku-laku. Temen. Oh, hai. Hai. Stay, stay, stay. Hai. Adanya Ditan ya? Siapa namanya? Elina. Siapa? Elina. Kurang deket. Elina! Oh, Elina! Elina! Matamu bersinar bagaikan bintang. Rambutmu hitam bagaikan kecap. Elina, Elina, Elina! Bagus kan? Berbakat. Eh, pada ngapain sih? Ditan, Ditan, mamen. Gua Tigor. Brian Tigor. Brian Tigor. Iya. Elina. Boleh tanya sebentar? Udah punya pacar belum? Ben, duduk sini aja ya. Stay, jangan bergerak. Bergerak. Gimana? Udah punya pacar. Di kelompok 4, Dani, Farizal, Madin, Tias Mirasa, dan Uci Saptarini. Dan di kelompok 5, ada Subono. Siapa? Damar. Andini. Yes! Dan Elina. Hah? Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin, Pak. Saya enggak mau sekelompok sama dia, Pak. Saya juga enggak mau sekelompok sama dia, Pak. Eh, lu ngapain ikut-ikutan? Eh, gua kagak ikut-ikutan. Lu ya pasti enggak akan bertanggung jawab. Enggak bisa. Lu jangan gitu. Saya enggak mau, Pak, sekelompok sama dia. Saya pokoknya enggak mau. Pak, tolong dengerin saya dulu. Sudah, sudah. Saya mau tanya sama kalian berdua. Memangnya kalau kalian ini satu kelompok kenapa? Hah? Pak, enggak mungkin, Pak. Gini loh. Kalau misalkan mereka berdua pacaran, Pak. Pak, ini Pak. Saya ditendang. Damar, Damar sini. Elina, sini. Sekarang kalian berdua ikut ke ruangan saya. Ya, cepat. Ya, cepat. Bodohnya diri.
kalian sekarang ini menolak bekerja sama dalam satu kelompok hanya karena sama-sama kalian ini belum punya ide penelitian, saya bisa bantu. Maaf Pak, tapi bukan masalah nggak punya ide. Sebenarnya ini saya sama dia udah nggak, itu nggak bisa Pak. Ini, kamu catat ya judulnya sekarang ya. Ini, kebudayaan pendidikan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Pak, saya nggak mungkin Pak disatuin sama dia Pak. Lihat dong Pak, nyebelin banget kan orangnya. Pak, nggak mungkin Pak. Lihat aja kan Pak, dia ngomongnya kayak gitu Pak. Aduh. Pak, ini benar-benar sudah bukan forum akademis lagi kalau ngomongnya udah kayak gini, Pak. Dia udah ngerepotin, Pak. Mungkin kalau saya bisa kayak gini. Dengar, Elina, Damar. Kalian ini bukan anak kecil lagi. Kalian harus bisa dituntut bekerja sama dengan orang yang mungkin tidak Anda sukai. Jadi, saya rasa ini momen bagus untuk kalian. Tapi, Pak. Pak, ini nggak bisa kayak gini, Pak. Bapak sudah lihat ini. Sama dia, Pak. Saya nggak mau. Sudah. Pokoknya saya yakin ya, satu kali nanti kalian berdua pasti akan berterima kasih kepada saya. Nggak bakalan deh. Nggak bakalan juga, Pak. Sudah, saya tidak mau dengar persoalan ini. Sekarang saya mau makan. Kalian berdua silakan keluar. Damar! Pan! Pokoknya lu terus ikut penelitian ini, men. Enggak. Gua gak mau sekelompok sama cewek belagu so cantik itu. Oke, dia emang belagu dan dia emang so cantik. Tapi please, men, lu terus ngelupain itu untuk sementara waktu doang. Ngelupain sementara waktu? Wah, lu egois. Ngapain lu ngatur-ngatur hidup gua? Bukannya gua ngatur hidup lu, tapi ini tuh tentang gua sama tentang Andin, men. Oh, maksud lu apa nih? Gini, kalau misalkan lu sama Elina gak mau ikut penelitian, gua sama Andin gak dapet kelompok dong. Bukan urusan gua lah. Emang bukan urusan lu, Mar. Tapi coba lu pikirin, kalau misalkan gua sampai lulus, terus gua dipukulin sama bapak gua gimana, men? Ya udah tergobatin, lu sembuh, beresin. Nah, Mar, lu sahabat gua, jangan gitu sama gua. Ini maksudnya apa nih? Lepas nih. Nah, Mar, please. Udah, enggak. Please. Jiji. Damar, lu sudah menyakiti gua. Hati gua sudah sakit. Apa yang kau lakukan? Bon, dilihatin. Lu ingin membunuh gua? Gak enak, Bon, dilihatin. Kau telah menyakiti hatiku. Coba dulu ya. Bon. Kau telah menyakiti hatiku. Biar semua orang tahu apa yang kau lakukan padaku. Kagak, iya. Sekarang lo lakukan. Apaan? Iya, lapar. Yes! Dia cantik, dia manisku. Pokoknya gua gak mau. Lu jangan egois gitu dong. Dia cantik, dia. Aduh, kenapa sih lu maksa banget? Jangan-jangan lu disuruh lagi sama si brengsek itu. Ya kan? Ini tuh demi kepentingan masa depan gue. Lagian gue tahu sebenarnya jauh di hati lu suka kan sama si Damar itu. Sok tahu deh. Ngapain gue suka sama tuh cewek? Mendingan gue sama cowok lain. Sekarang gini, kalau misalkan Elina emang beneran suka sama lu mau ikut kan? Ayo dong. Ya udah. Terserah si brengsek itu aja. Oke, sip. Thank you, Mar. Kalau gitu gue bakal ngomong ke Elina kalau jawaban lu terserah dia. Oke? Wah, ada Andi telepon. Halo. Bono, bilangin sama si Damar. Kata Elina, dia sih terserah si brengsek itu aja. Terserah si brengsek tuh siapa, baby? Si Damar lah. Oh, Damar ya, bilang dong. Hah, siapa? Damar. Hah? Damar? Yes. Berarti kita jadi berlitan. Iya, tapi gue takut ular. Aduh, ular. Tenang aja. Macan, singa, biawak semuanya. Tenang aja deh, Bang Bono, baby. Tenang aja. Kamu... Sorry, nggak tahu ada bobo nggak enak gitu. Kamu gimana? Mau makan apa? Apaan sih? Elina, tunggu! Halo? Halo? Tuhan pasti menolong. Mati, Mar! Mar!
jadi pergi. Pokoknya gue yang izinin. Emangnya ngebahaya apa pergi ke tempat yang ngejelas seperti itu? Ih, atas dasar apa lu gak ngizinin gue? Emangnya lu nyokap sama bokap, Bang? Asal lo tau ya, sebelum bokap sama nyokap pergi ke step, mereka tuh ngasih tanggung jawab ke gue buat jagain lu. Karena gue abang lu. Ya iya, Bang. Cuman gini, kalau sampai gue gak pergi, ntar gue gak lulus. Terus teman-teman gue juga bisa gak lulus. Pokoknya gue ikut. Lu jangan ngarang, Bang. Emangnya lu pikir gue anak bayi apa dijagain sama abangnya? Ntar yang ada gue berantem terus sama lu. Oke. Kalau gitu biar Tigor aja yang ikut. Biar dia bisa nemenin lu. Itu lebih ngarang lagi. Males banget gue sama anak lebay. Emang kenapa sama Tigor? Ada yang salah sama Tigor? Ya banyak kali, Bang, salahnya. Dia tuh oke lagi. Dia tuh bisa nemenin lu, bisa jagain lu kalau ada apa-apa di sana. Boleh juga tuh kayaknya si Tigor buat ngelindungin gue dari kejailan si Damar. Sabar, men. Gue udah gak sabar nyampe pulau, men. Siapa tahu aja yang butuh pundak gue. Eh, yang butuh-butuh bukan gue, tapi tuh si Damar. Iya, ogah banget gue sama dia. Pasti Damar udah gak sabar nungguin sang tuan putri. Apaan sih gak sabar, dianya yang telat sekarang kan? Eh, biar gitu dia kan. Eh, nyebelin, iya. Yeah. Padahal dia yang bilang lo nyebelin. Udah nyebelin, gak tanggung jawab, norak lagi. Sekarang gini, siapa yang nyebelin? Jam segini belum datang. Time is money, ya. Damar udah gak sabar nungguin Elina. Gak gitu. Damar, lu tuh tenang aja deh. Elina tuh udah pasti datang. Udah lu sabar aja. Pantes. Tuh. Sang Tuan Putri datang. Ya, Elina datang, Damar. Damar, lu mau ngomong apa? Bilang, Elina, aku senang deh kamu datang. Benya, kakakin. Sorry ya, gue telat. Kenalin nih, Tagor. Tigor? Ya. Brian Tigor. Ini, Joel. Tigor. Bono. Elina, kok lu bawa supir sih? Cabut ya. Tar dulu. Lu telat gara-gara lu dandan, gak apa-apa. Tapi kalau gara-gara bawa supir, lu ngapain? Maksud lu apa ngatin gua supir, hah? Hah? Sorry. Ngapain lu bawa lemper ijo? Pasti. Gue kasih tau sama lu ya, lu tuh kue cucur anget-anget. Tau gak lu apa? Muki lu hancur banget. Ntar lu ngomong apa tadi? Hancur banget muki lu. Kenapa? Cepat. Ayo, lu sama gue yuk. Cepet dah. Biarin aja. Itu siapa sih? Cowok lu? Ya gitu deh. Kok gue gak tau lu pernah punya cowok? Ya pokoknya sekarang dia gebetan gue aja. Emangnya gue mesti cerita apa semua hidup gue ke lo? Igor, cabut. Ya, Mar. Tunggu dong. Aduh, Mar, jangan gitu dong. Mar. Udah apaan? Mar, sumpah beneran. Gue tuh gak tau kalau Elina tuh bakal buat cowok, men. Yaudah, kagak penting. Ya, bagus. Gue cuma takut aja, Mar. Kalau misalnya lu ntar kan cemburu kalau misalnya Elina pakai. Engkau yang cantik, mending gak usah bunyi dulu. Denger. Gak usah bunyi. Oke. Selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut. Damar. Di remang. Kenapa? Kamu. Ayo naik. Anin sayang, ayo. Di tabir mega-megamu ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut, di remang kamu, di tabir mega-megamu. Ayang Anin kenapa kamu?
Ya, jadi sini. Air dong, air dong, air, air. Bang, pelan-pelan dong. Ayang saya kan jadi mabok. Iya, iya, Mas. Iya, pelan-pelan. Eh, suara lo tuh yang bikin enak. Baru mulai dengan ajak ribut aja lo, Pak. Apa? Tukang perahu nggak bisa. Kamu tenang aja, nggak apa-apa kok. Ya, aman, aman. Bang, cepetan dong betulin. Jangan bercanda. Udah, Elina tenang dulu ya. Tenang, ntar lagi juga hidup. Ini udah nggak apa-apa, tenang aja. Sabar, sabar. Mar, gimana? Udah bisa belum? Gara-gara lu sih. Gue siapaan? Ya lu kan yang punya ide buat naik perahu busuk ini. Oh gitu ya? Eh, lu punya ide gak tadi? Gue tanya. Katanya terserah gue. Eh, kalau terserah juga sih gue mendingan naik pesawat, tau gak? Sebentar. Lu siapa ya? Hah? Kenapa emang ini? Ikut aja ngomong. Ya, gue punya mulut, kenapa? Oh gak apa-apa, kayaknya gue gak kenal lu deh. Lu siapa lu? Kenapa emangnya? Woi! Dia gue yang ajak. Udah. Mendingan kita sekarang cari cara buat nyari bantuan. Tuh, betul tuh yang dikatakan Andi. Oh iya, gue tahu. Mendingan kita semua ambil handphone masing-masing. Kita telepon cari bantuan. Gue lobet. Eh, lu goblok apa gimana sih? Berisik. Kita nih di tengah laut. Mana ada sinyal? Ah, gimana dong? Handphone gue beneran gak dapet sinyal nih. Oh, tolong! Tolong! Oi, udah, percuma juga minta tolong. Gak bakal ada yang denger. Udah, kita tunggu aja, siapa tahu ada perahu lewat. Itu ada perahu. Mana? Gimana ya? Akang gini deh. Coba cari bantuan ya. Cari mekanik apa kek, ntar saya nyusul ke sana ya. Oke, Kang. Dah, yuk. Akang lepas aja jaketnya. Baju juga. Ya.
Ada air nggak sih? Ayah Andin, mau minum? Nih. Ini kan minum gua. Kenapa sih minum gua? Ini kan minum. Ini minum gua. Tuh, basah tuh jadi. Mana? Diminum lagi. Kok dia nih? Berisik. Bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Oh Tuhan, tolonglah beri aku cara untuk dapat melupakan dia dan dong. Kita masih perjalanan jauh nih. Eh, kenapa jadi lo yang ngatur sih minum-minuman gua? Kok ribet amat sih hidup lo? Gua bukannya sok tahu ya, cuma lo harus hemat biar kita semua selamat. Pagi-pagi. Oh iya. Iya. Nih. Ini kan minuman. Ini. Dia nih. Bukan minuman gua jadi dikit kan. Mau lagi? Hah? Awas. Berlaku banget lo. Aduh, gua udah gak kuat lagi. Petis gua udah berkode, bentar lagi sakulan. Wah, lu ngeliat apa? Gua di sana mau kepis. Kamar kita masih jauh gak sih? Ah, mana gua tahu. Tanya aja tuh si... Hei.
gimana? Aduh, Mas, studio baru ke sini, Mas. Apa? Berarti ini pulau kosong dong. Terus kita gimana dong? Aduh, Mama. Tenang. Ini semua gara-gara lo, kayak penelitianmu. Kok kamu marah sama aku sih? Yang mau ikut penelitian ini kan kamu. Nih, coba ya kamu pikir ya. Kalau misalkan kita tidak ikut penelitian ini, nanti kita tidak lulus gimana? Hah? Nih, kalau kamu mau nyalain orang, tuh, salahin Damar, jangan aku. Oi, kok gue yang disalahin? Kok gue sih? Ya lu lah yang salah. Gue tanya ya, pas di dermaga yang punya rencana naik kapal ini siapa? Lo. Oke, gue terima gue disalah-salahin. Oke, tapi lu pada inget nggak? Waktu di dermaga coba, lu baru punya ide nggak? Hah? Enggak kan? Semua pada ngandelin gue. Yaudah, gini. Kayaknya nggak ada kamu nelayan kan deket sini? Mendingan kita balik aja ke kapal, lebih aman. Ya? Lu gila apa? Masa kita balik lagi kapal, kita udah jalan jauh, men. Udah deh, kita lanjutin aja. Gue yakin kok, di depan itu ada kampung nelayan. Bukan begitu, Jakim? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Aduh, enggak. Jangan cari yang beri, ya. Cap. Udah tenang. Nggak aja ada. Iya, tapi di sini saya juga takut, Mas. Soalnya banyak binatang buas. Tenang. Yuk, mendingan kita lanjutin yuk. Ya, nanti. Awas. Bagus nyanyi apa? Enggak kok, gue suka. Lama-lama bikin ngantuk. Mau bobo di sini aja. Bersihin ufuk. Jika aku tetap. Udah lanjutin. Mungkin itu maumu. Bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Oh Tuhan, tolonglah beri aku cara untuk dapat melupakan.
lu di mana, men? Apa? Lu kira gua bunuh diri diam-diam? Siapa tahu aja kan ada yang panas, panas, panas. Apaan sih panas, panas? Gua pakai jaket gini lu bilang panas. Bilang aja lu cemburu kan pas lu lihat Elina tidur di pangkuannya si Batagor, hah? Wah, lucu nih kayaknya gua cemburin ke laut. Mau? Jangan. Don't lie to me, men. Don't lie to me, men. Don't lie to me, men. Lu tuh bilang aja kalau emang suka sama Elina. Ngapain gua ngaku-ngaku yang enggak-enggak? Damar, gua tidak perlu menjadi orang cerdas untuk membaca perasaan lu, men. Gua tahu banget lu seneng kan pas lu tahu Elina mau ikut penelitian. Dan lu juga bete banget pas Elina datang-datang di dermaga sama si monyet mataku. Damar, kalau emang lu takut cinta lu bertepuk sebelah tangan, gua paham banget, men. Tapi ada satu hal yang perlu lu ketahui. Apaan tuh? Ya, penasaran ya, penasaran nih. Lah, lu ngomongin nanggung. Elina suka sama lu. Iya. Yeah. Enak di dia, gak enak di gue. Damar, gue tuh masih ngindar-ngindar aja ya. Nih, gue kasih tau kisi-kisi sama lu ya. Andin bilang sama gue, Elina tuh feel-feel sama lu. Gara-gara lu itu belagu, gak pernah mau ngalah sama dia. Terus, dari baju, celana, sepatu, sendal, sampai komuk-komuk lu itu norak. Elina suka yang norak-norak maksud lo? Aduh, Damar, kalau bego banget sih ini. Nah, lu ngomongnya begitu. Nih, gue jelasin ya. Kalau misalkan yang tadi jelek, kan kalau misalnya lu jadi bagus, berarti... apa sih ngindar mulu, ah? Bon, Bon. Apa? Udaranya kayak nggak enak nih. Waduh, iya, Mar. Bon, Bon. Ini badai, Bon. Bentar lagi, Bon. Cepetan, Ayang Andin. Kenapa-kenapa? Jakim, Jakim mana? Kagak ada itu dia, perahunya juga nggak ada. Hah? Mungkin nggak, kalau perahunya dibawa ombak. Hah? Mampus dong kita semua nggak bisa pulang. Hujan badai. Mampus dong kita. Ntar gua gimana? Yang lain gimana? Tenang aja kan ada gua di sini ya. Udah, yuk fokus. Jangan panik ya. Yuk kita cari sama-sama, kita bagi jadi dua tim. Tim pertama ke sisi kiri pulau, tim kedua ke sisi kanan pulau. Gimana, setuju? Oke, gua sama Elina ke sisi kanan pulau. Si Bono sama Andini ke sisi kiri pulau, gimana? Boleh, setuju gue. Jadi gue sendirian gitu maksud lo? Ya, gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Yaudah. Gue gak tau. Udah, lebih baik lu sama gue ke kiri pulau, oke? Yaudah, yuk. Ayo cabut, cepetan. Yuk. Jakim! 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 Kuping orang! Jakim! Jakim! Udah deh, mendingan... Mendingan kita balik aja deh. Balik? Kalau si Jakim tergeletak di mana nggak tahu, terus butuh bantuan kita gimana? Ya, biarin aja lah, dia kan pelaut, masa nggak bisa bertahan di sini? Kalau gitu sih kasihan dong. Elina, nggak kasihan sama gua apa? Sama kita, kalau kita kekurangan minuman, kekurangan cairan, terus kita dehidrasi, terus mati gimana? Elina ada benernya juga yang ngomong. Bener apanya? Ya
Gue ini brengsek lah. Gue nyebelin. Gue kagak tanggung jawab. Kayaknya emang gue mesti tanggung jawab nih. Lebih berubah gitu. Bagus! Tapi ya, lu tuh berubah karena diri lu. Bukan karena dia. Maksud lo karena Elina gitu? Ya iya karena Elina, masa karena si Jakin? Ya Damar, gue kasih ujangan ya. Setiap orang itu, kalau berubah tuh wajar banget men. Asal dia tuh berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena dia, aku masih hidup karena dia, aku bisa mati. Kenapa lu tawa? Senang lu ngeliat gue kayak gini ya? Udah buduk kan, ngomong lu tambah tua. Buset, kebanyakan matahari lu. Tahu ya, gue tuh sekarang tuh berasa tambah pintar. Karena kemarin tuh terombang ambing di lautan lepas. Lo balik aja ke basecamp ya. Jagain anak-anak yang lain. Biar gue yang nyari sendiri, yakin? Eh Damar, kalau lo jaga sendirian, siapa yang jagain lo Damar? Nah, tenang aja. Nah beginian nih. Lo mau buka kaleng yang dimana? Nggak cuma bukan kaleng doang, pisau ada, blender juga ada ini. Deh. Nanti ya. Umatnya yang sedang jatuh cinta, setengah mati. Tuhan pasti menolong. Damar mana? Itu kenapa garuk-garuk? Damar ngelilingin pulau. Bercanda aja pakai breakdance. Breakdance di laut sana. Bono, lu kok biarin Damar sendirian sih? Ntar kalau ada apa-apa gimana? Tahu ah. Arin, biar dimakan ikan. Andin, kamu mau garukin aku nggak? Aku gatel nih. Cubitin aja ya. Jangan. Murid, murid. Gua dong, Elina. Bentar dong, mau tiga nih. Kenal banget ya tuh. Skin down nih, lu pijetin. Dia cantik, dia manisku. Karena dia, aku masih hidup. Karena dia, aku bisa mati. Dia cantik, dia manisku. Lu masih mikirin si Camar, siapa namanya? Damar ya, itu yang penting no. Iyalah gua mikirin, dia kan teman kita. Temen apa temen? Lu kenapa sih? Gua yang kenapa sih? Ada juga lo yang kenapa? Kenapa lo jadi mendadak care sama dia gitu? Ya gua tuh care sama semua orang. Lagian lu harusnya mikir dong kalau si Damar itu pergi sendirian, gak ditemenin siapa-siapa. Kalau ada apa-apa gimana? Harusnya lu care sama gua. Gua tuh kan tampan, menarik, rupawan. Ya mukanya gitu. Tadi kan gua udah bilang kalau gue emang... Weh Damar, dari mana aja lu men? Sorry bikin kalian khawatir. Gue penasaran aja sama nasib si Jakim. Sepahlawan. Gor, sorry. Gue gak maksud gitu. Oh iya? Yeah. Oh iya? Yeah. Habis deh. Dengerin ya. Kita di sini sama-sama saling tanggung jawab bersama. Kita harus bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Saran gue, kita bikin pondokan sementara. Setuju? Oh gitu. Heran, sikap dia kok jadi berubah ya? Terus gimana dong? Oke, ya sekarang kita bisa mulai. Ya, untuk sementara kita makan ikan aja. Atau mungkin kita cari buah-buahan di hutan. Untuk minum, kita minum air kelapa. Bisa? Setuju? Boleh. Ya udah, kita bagi tugas. Siapa yang mau mancing ikan?
Aduh, Mar, gue gatel-gatel alergi laut, gak bisa, Mar. Ya udah, itu gue aja. Sekarang siapa yang mau metik kelapa? Aduh, kaki gue sakit tiba-tiba. Gak bisa manja, Mar. Udah. Woi, Bon, lo cari ikan. Gor, lo cari buah di hutan tuh. Cewek-cewek, nyari kayu bakar di pantai. Biar gue mati kelapa. Tet, gak bisa kayak gitu dong. Men, seenaknya aja lo yang ngatur. Gue sama Elina. Karena Elina udah dititipin sama gue. Jadi gue harus mastiin kalau dia tuh aman, secure, tentram. Iya, gue tahu di sini kita sama-sama saling jaga, Mas. Ngerti nggak sih lo? Nggak bisa kayak gitu senaknya. Terdampar di pulau ini lo bilang ngejaga, Ini semua gara-gara lo. Coba kalau kita nggak naik kapal kayak gitu, ini semua kesalahan lo. Oke, lo ada yang salah. Kalau ada yang salah, lo ada yang salah. Nih, jelek, lo. Lo ngerti kan? Enggak. Kalau yang lain, kita buat pondokan. Sip, setuju? Oke? Ayo. Ya udah, bencar. Sama aja ikan-ikan juga. Enakan tuh ikan yang ada di restoran. Yang dikasih bumbu, di steam, itu... Habis makan, yang paling enak tuh tidur. Oi, ngapain lo? Pondok tuh khusus cewek. Emang lo cewek? Tahu. Aku kan wanita. Lo tuh ya, cowok tomboy. Udah, lo tidur di sini aja sama gua, jaga-jaga. Udah, Mar, nanti kalau ada ular kan aku atut. Udah lo sini aja. Tahu, sini aja ini buat cewek. Ngajak ribut lagi. Oh, nantangin lagi ya. Woi, Pak Salam nih. Gue bingung deh sama lo. Bingung kenapa? Kan lo kesini sama cowok. Tapi kenapa mata lo jalalatan terus ke si Damar? Gue ngarang banget sih. Kadang ada deh. Emang kebenaran aja pas yang ada di depan gue itu si Damar. Nah makanya kayak kelihatan gue ngeliatin Damar. Emang gue bego. Pasti lo bawa si Tigor itu buat manas-manasin Damar kan? Aduh, kok gue tiba-tiba ngantuk ya, gue gak mau. Gue juga kan akhirnya. Aduh, gue ngantuk banget deh. Cie. Setiap waktu takkan terlupakan bersamamu. Jangan pernah kau pergi lagi jauh dariku. Damar. Jangan pernah. Ngapain lo di sini? Tidur, terus gue ngeliat lo ada di sini. Ternyata lu orangnya bertanggung jawab ya, terus punya jiwa kepemimpinan. Apa ini gara-gara kejadian ini aja? Siapa juga gitu kok. Tapi
sebenarnya lu bisa aja diam kayak yang lain. Kayak tigor maksud lo? Tapi juga mesti beloknya ke sana. Iya, sorry deh, maaf deh gue cerita sama dia. Ya mungkin dia pantas deh kayak dapat perlakuan kayak gitu. Yang namanya pacar harus dibelain, Neng. Hah? Siapa yang bilang dia pacar gue? Lah, dia pacar lu kan? Dia itu teman kakak gue. Oh, jadi lu bawa teman kakak lu supaya bikin gue cemburu gitu? Itu lebih ngarang lagi. Oh. Ya, selamat ya. Berhasil. Masa? Cemburu loh, kalau cemburu berarti. Gue suka sama lo. Tapi lo orangnya mana ya? Gue orangnya nyebelin. Iya, itu dia. Ya itu kan lo duluan. Kok bisa gue duluan? Ingat gak sih waktu pertama kali gue masuk, terus lo pura-pura jadi senior dan ngerjain gue abis-abisan? Itu alasannya kenapa? Iya, keren tuh. Ya demi PDKT, gue rela ngelakuin apapun, termasuk nyamar di senior. Habiskan waktuku bersamamu. Apa sih? Lu senyum-senyum? Enggak. Biasa aja. Telah melihat pelangi di matamu. Apa aja pelangi-pelangi? Lu bilang aja. Semalam lu jalankan sama Elina. Damar. Ah, mau tau aja lu. Mar, kok lu gitu sih? Kok lu ngindar? Ya kan, Mar? Udah ngomong aja. Lu pasti kan semalam gini-gini kan? Gitu. Nih, sama gitu. Maikan tuh. Udah, Mar. Ngomong aja sama gua, Mar. Gua pegang rahasia lu, Mar. Beneran, Mar. Gak apa. Ayolah, Mar. Lu bilang aja sama gua, Mar. Lu malu sih kalau ngomong ya. Bono, kita pergi aja yuk. Yuk. Ya. Murah. Candaannya enggak. Lihat dong. Iya deh. Sorry ya. Tigor kemana sih? Ya, yang dicariin yang rese. Yang ini aja yang dikerin dia. Gue serius, kalau dia kenapa-napa, kitanya yang repot. Oh, ya udah, gue mau tanya. Lo mau nyari Tigor sama Bono apa sama Elina? Anak SD lo, udah gue sendiri aja. Damar, ada yang sedih dong, Damar. Damar. Bodohnya diriku selalu menunggu. Apa? Gak guna. Ah.
kayak gini, Ror. Ror. Lu kenapa sih? Sosok care lo sama gue. Kenapa? Kenapa? Gua sakit hati. Sakit hati gua. Gua tahu kan lu jalan sama si Elina semalam, ya kan? Tar dulu, sabar. Jangan salah sangka dulu dong. Jangan salah sangka dulu. Lu minta gua jangan salah sangka. Gimana gua enggak salah sangka? Lu jalan berduaan, tatapan romantisan. Lu bilang gua enggak salah sangka. Hah? Kayaknya lo dengerin dulu. Gua sama Elina kagak ada apa-apa. Dia tuh bukan tipe gua, ngapain gua sama dia? Oh, bagus ya. Bagus ya. Ternyata semua cowok itu emang brengsek. Elina. Ngapain? Gak usah jadi pahlawan lu. Kata lu dia bukan tipe lu. Bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Oh Tuhan. Gua gak nyangka Damar bakal mempermalukan gue kayak gitu. Kalau emang gue bukan tipenya, ngapain juga dia bilang suka sama gue sejak pertama kali lihat gue. Dan cintanya. Bos, setan nyari perempuan tuh. Polisi nyamar. Bukan. Bukan setan, bukan polisi. Ya, dia itu anak kota yang sedang kesasar di sini. Bikin repot aja. Repot gimana? Ya kalau kita harus balikin ke orang tuanya? Aduh, goblok kalian semua. Eh, anak itu bisa kalian jadikan duit, tau gak? Elina! 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 Kayaknya kita nggak sendirian di pulau ini. Lu bilang cuman kita doang yang ada di sini. Gua belum pergi satu yang di dalam. Lu makanya jadi orang tuh jangan sok tahu. Lu maksudnya apa sih daripada lu? Coba bisa ngomong protes ke cewek lu. Oh, lu ngatain gua cewek ya? Lu berani lu apa lu? Berani. Apaan sih? Maksud lo apa sih? Apaan sih? Kan gue mau lewat. Ya, nggak usah nyerobot-nyerobot gitu dong. Kita sama-sama di sini. Oh, lu berani sama gue? Hah? Bukan masalah lu berani-berani. Lu berani? Oh, mas. Tepet kita lagi. Kita tenang. Jangan berisik. Itu sampai tiga. Kita kabur, oke? Okay? Tenang. Satu. Ular! Buat teman-temannya tuh. Suaranya terdengar di mana-mana, Bos. Ruk. Kemasi barang-barang yang akan kita kirim. Oke, Bos, betul. Bawa dia ke perahu. Cepat deh. Cepatin aja lo. Aneh. Pada
kemana sih? Pertama-tama Tigor yang hilang. Terus si Damar nyusul nggak balik-balik. Lalina juga nyusul kemana lagi? Mungkin mereka semua ngasih kesempatan kita buat berdua kali. Kesempatan apaan? Ting 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 ting. Maksud lo apaan? Lo pikir gue cewek murahan? Gue mau nyari yang lain. Gue temenin deh. Enggak. Udah ampunin, gue kan cuma bercanda. Oh. Ih, semuanya emang jadi bercandaan buat lo. Gak ada yang serius di hidup lo. Oh. Jadi menurut lo gak ada yang serius di hidup gue? Lo tuh mau tahu yang serius di hidup gue apaan, ha? Gue kasih tahu ya. Gue tuh cinta sama lo. Puas lo. Goblok banget gue kalau percaya. Apa? Lo gak percaya, Din? Lo nyuruh gue apa biar lo percaya, Din? Lo nyuruh gue nyebur ke laut tuh. Tuh laut dalam tuh. Lo gak jawab, Din? Oh? Lo gak jawab? Oke. Berarti lo nyuruh gue nyebur ke laut ya? Oke. Gue bakal nyebur ke laut. Lo lihat nih ya. Bono, jangan gila dong. Biarin, gue mau nyebur ke laut biar mati dimakan gurita. Aduh, jangan. Biarin, gue mati aja. Gak ada gunanya gue hidup kalau gak ada lo, Din. Oh iya, gue juga cinta sama lo. Gak denger. Gue juga cinta sama lo. Gak denger. Gue juga cinta sama lo. Ah! You love me, I love you. Wah, I love you. Gue tau lo suka sama Elina kan? Terus lo tau apa lagi tentang gue? Gue ngerti kalau lo sini sama gue. Tapi gue mau jujur sama lo tentang satu hal. Soal hubungan gue sama Elina. Oi, itu udah gak penting. Mungkin menurut lo ini gak penting ya. Tapi untuk Elina ini berarti, men. Maksud lo apa? Lo denger ya? Gue emang suka sama Elina. Cuma gue ngerasa gak enak aja macarin adik temen gue sendiri. Tapi malahan si Ditan, kakaknya, ngasih kesempatan gue buat temenin Elina untuk penelitian di pulau. Tadinya gue pikir gue bisa PDKT sama dia. Tapi ternyata setelah gue lihat, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga suka sama lo. Tadinya gue pikir lo bukan orang yang cocok untuk Elina. Tapi setelah kejadian tadi, gue yakin kok lo orang yang tepat untuk Elina. Din, kayak nggak ada orangnya, Din. Gini deh, gimana kalau kita pakai perahu ini keluar dari pulau cari bantuan? Lah, yang lainnya gimana? Emangnya lo bisa nyetir perahu beginian? Aduh, gampang. Kalau misalkan kita nggak keluar dari pulau ini cari bantuan, yang ada teman-teman kita nggak bakal bisa ketolong. Elina! 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 Dua, tiga. Woy, lari. Woy, perahu gua baru kemana, eh. Woy, Elina. Elina! Bukan bantuan. Woy, apaan?
siapa? Bodo, Din. Oh, rupanya kalian sudah saling kenal ya? Hah? Iya. Iya, Bang. Abang mau handphone nggak? Handphone. Buat telepon, Bang. Cari bantuan, Bang. Handphone. Iya, handphone. 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 Apa-apaan sih lo? Hah? Eh, tangkap mereka! Tangkap, tangkap! Kenalan, Bono. Bono. Halo. Eh, udah tangkap! Dengar gak lo? Apaan? Itu bukan cuma suara Elena doang. Suara Andin juga. Iya. Terusnya gimana? Yaudah, 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 cepetan, cepet! Eh, sorry, 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 sorry. Aja Damar sama Tigor menang ya, jadi kita bisa selamat. Aduh, mereka malah ikutan. Hei Damar, Tigor, siapa yang nyuruh lu ikutan di sini? Tahu nggak ada tempat? Hei, saya perahu. Bos, yang cewek-ceweknya kan mau kita jual. Ini yang berdua mau diapain ya? Ya, aduh. Gampang. Ntar di tengah laut kita buang aja. Hah? Ya, jangan dong. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras rekan-rekan yang telah berhasil mengungkap pengedar narkoba dan pembuat ekstasi, karena target operasi yang rekan-rekan ungkap itu merupakan target operasi dari kita yang sudah kita lama cari namun belum kita dapatkan. Wah, berarti kita semua dapat medali dong, Bu. Kalau medali enggak, tapi kalau piagam akan kami kasih. Yes. Dan hal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan bahwa rekan-rekan telah berhasil mengungkap kasus narkoba. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, selamat. Iya, kami balik dulu, Bu. Iya. Terima kasih. Permisi, Bu. Terima kasih. Iya, iya, iya. Merdeka, Bu. Iya. Terima kasih. Selamat. Saya tidak pakai narkoba, Bu. Iya. Mari, bagus, Bu. Bagus, bagus. Iya, selamat. Bodohnya diriku selalu menunggumu. Aduh. Eh, Damar. Kenapa muka lu merengkut aja? Gak enak dilihat.
Tahu nih perasaan gue hancur banget nih hari ini. Gue tahu. Pasti lu lagi jatuh cinta kan? Najis lo, ngapain gue jatuh cinta sama lo? Eh, enak aja dia jatah gue. Kan lo udah jelas sama si Elina. Gue tahu. Pasti lu udah. Gak usah mikir macam-macam, gak usah mikir macam-macam deh lo. Boro-boro. Gue aja nelpon tadi kagak diangkat. Ya, SMS dong. Ya itu juga lah, gak dibalas. Eh, kalau perlu lu datengin rumahnya, lu bawain bunga. Ah, lu jadi cowok jangan bego-bego amat pikiran lu. Buset, cemen di piara ya. Enggak. Coba lu pikirin lagi. Lu pikirin lagi usul gua. Hah? Lu pikirin lagi. Ya enggak, Beb? Ya udah sekali ini aja nih. Oke. Ada Dimar. Kenapa juga gua jadi kepikiran sama si brengsek itu? Kan udah jelas kalau gue itu bukan tipenya. Tapi siapa tahu aja kalau itu cuma pura-pura. Eh, ada Tigor tuh, pengen nemuin lu. Tigor? Iya, yeah, tuh. Reset, lagi mikirin Damar kok yang mau Tigor. Yang tiap malam mendoakanmu agar terjaga selalu walau tak bersamaku. Mungkin hati kita belum menyatu. Aduh, mau jadi deg-degan nih. Apa ya yang pertama mesti gue omongin? Hai Lina, ini bunga sengaja nih gue pilih buat lo. Ya gue belum beli bunga. Ya cari bunga dulu dah. Aduh. Lu akan berjanji sampai akhir hidupku. Ada apaan sih? Ya, gua ada urusan sama lo. Penting gak? Kok lo masih sewot gitu sih? Kok bisa aja? Gua mau bahas soal soal Damar. Loh, kenapa sekarang lo tiba-tiba ngomongin soal Damar? Wow. Tahan, santai, tahan. Pastikan cintamu untuk ya. Ya, gue gak enak aja sama dia. Gue dibikin dia kesel, marah. Dan menurut gue, lo cocok lo sama, ya cocok sama Damar. Ih, so tau banget. Lo bener suar. Saya sih maunya yang bagus aja sih, Mbak. Oh, kalau buat ngelamar, bagusnya bunga lili. Terus kalau buat tembak cewek, bagusnya bunga ros. Mas mau yang mana? Ya udah, yang mana aja deh yang bagusnya, Mbak, deh. Bentar ya. Iya. Tapi kan dia bilang kalau gue itu bukan tipenya. Elina, Elina. Dia ngomong kayak gitu karena dia nggak enak sama gue. Ya mungkin dia pikir gue lebih ganteng daripada dia. Dan dia pikir waktu itu kita masih jadian gitu. Masih? 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 Enggak, maksud gue waktu itu kita tuh. Iya. Dia pikir waktu itu kita sih. Tapi kan, udahlah nggak penting soal itu. Gue juga udah malas ngomonginnya. Dulu dong gue kan. Ya enggak maksudnya. Mar. Wow, flower. Sorry ku ganggu waktu kalian. Misi. Loh. Mar. Ya, Mar. Mar. Tahan. Hah? Gue emang udah curiga sama Tigor. Dasar pengkhianat busuk. Come on.
apa lo di sini? Tuh, temenin aja cowok lo tuh. Berapa kali sih mesti gue bilangin, dia itu bukan cowok gue, teman kakak gue. Oke, dia teman kakak lo. Tapi tetap aja, dia juga suka sama lo kan? Ya oke, dia suka sama gue, tapi kan terserah gue. Gue ngerasa kalau dia gak cocok buat gue, yang cocok buat gue itu lo. Hah? Wah, gak salah denger gue. Lo sendiri juga udah bilang, katanya gue orangnya nyebelin, ngeselin. Emang sih lu orangnya ngeselin, terus nyebelin, kebaik. Tapi lu orangnya baik. Gua baik. Eh, lu pernah bilang kalau gue itu orangnya nggak pernah ngalah. Banget, lu nggak pernah mau ngalah. Setiap kita lagi debat lu, tapi lu orangnya bertanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab kata lu. Eh, lu pernah bilang gue orangnya norak. Please dong Damar, kalau misalnya kita di kampus pakai lu jangan norak lu. Maksud lu mau ngomong apa sih? Ya lu juga orangnya sebenarnya lucu kok dan gue suka sama lu. Ya emang gue pelau. Apa lu bilang? Ya suka sama lu. Ngadep sini dong. Suka sama. Ngadep sini. Ngomongnya ngadep sini. Apa lu bilang? Itu apa? Mana? Gue suka sama lo. Ngomong sama ngadep, Mbak. Coba lagi. Gue suka sama lo. Gue juga. Pakai berantem, apa ini? Sangka di cinta apa lagi di bawahku. Hei, buat kamu. Buat aku. Jika aku tetap mengharap dirimu.